Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Ini adalah kakak-kakak yang hari tu Rehan potong daripada pokoknya ya. Ada dalam video terdahulu, nanti Rehan sertakan di description. Hari ini Rehan nak potong kecil-kecil supaya kita boleh olah dia menjadi medium orchid. Untuk subscribe dulu. Kita cuma potong ya. Potong saja. Sangat spongy. Kisahlah saiz macam mana, just teruskan potong. Kawan-kawan, inilah hasilnya akar yang Rehan potong-potong tadi. Banyak juga ya. Seterusnya, proses yang nak dibuat ialah mencuci dengan air. Mungkin kena buat 2-3 kali bilasan sebab banyak tanah dalamnya. So, kita lanjutkan ya. Bilasan kali kedua ya kawan-kawan. Bila resep cuci ni, boleh jemur dan keringkan ya. Lihat dalam proses menjemur setelah 2 kali cuci. Nanti kita lanjutkan lagi. Kawan-kawan, ini dah rupanya akar langsung jas yang sudah dibersihkan dan kering. Lihat dah keringkan di cahaya matahari. Sekarang dah sesuai untuk digunakan ya. Sekarang musim panas, sebaiknya kita taruhkan akar ini untuk menutup akar dendrobium kita ni. Kita taruh di atas saja. Akar ini sesuai juga menggantikan sabut. Boleh juga digunakan untuk membalut akar dendrobium ni. Seperti mana kita balut dengan sabut, gunakan balut macam ni je untuk balut bahagian akar dia. Begitu ya kawan-kawan. Dan yang selebihnya ini boleh kita simpan dan gunakan bila diperlukan. Semoga perkongsian Rehan ini bermanfaat. Jemput subscribe, like dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Terima kasih.